Halo teman-teman, kembali back to my channel dengan gue Fadil. Oke teman-teman, jadi hari ini gue lagi ada di daerah Tangerang ya. Jadi posisinya itu ada di Mall BSD Cubic. Jadi di sini tuh lagi ada pameran otomotif mobil teman-teman. Jadi banyak banget mobil-mobil yang sedang dimodifikasi ya. Jadi untuk teman-teman semua yang pengen lihat mobilnya seperti apa, langsung aja yuk kita jalan. Mobil-mobil BMW nih. Oke, masih banyak lagi di depan sana ya. Mobil-mobilnya keren-keren teman-teman ya. Apalagi di bagian bawah sebelah sana itu bagus-bagus banget mobilnya. Kita jelajahin ya dari depan sampai dalam semuanya. Oke, yuk. Oke, di sini ada mobil BMW nih ya. Ini Honda Civic nih teman-teman. Ini Honda Civic langka nih ya. Jadi masih model yang satu pintu dia. Ini banyak banget yang cari nih ya. Mobil ini harganya lumayan men. Bahan aja bisa sekitar 80 jutaan bahannya ya. Bagian dalamnya. Jadi kalau pengen masuk ini kita buka dari pintu depan, masuk ke belakang langsung kalau untuk bagian-bagian belakangnya. Bikin sunroof juga ya. Oke, yuk jangan lama, langsung aja kita lihat yang lainnya. Ini ada Honda Brio. Kayak karbon men bahan depannya ya. Bagian dalamnya lihat nih. Kelihatan nih. Ini Brio simple banget sih, cuman keren banget. Ini ada Honda City. Porsche dijual. Kemudian ini ada Lancer. Mitsubishi Lancer ini ya. Ini apa nih mobil gede ini? Land Rover. Gede banget men. Kalau yang hobi-hobi ngejel aja nih mobilnya keren banget yang ini. Ini ada Honda Yaris satu pintu nih. Honda Yaris dua pintu ya. Wih, ini nih, mobil apa nih? Nikon. Warna kuning men. Ini ceker banget ya. Ceper banget nih, di sini tuh ada mobil Mercy. Banyak banget men, jadi kita singkat-singkat aja ya. Ini ada banyak juga Mercy ya disini. Bagian bawah nanti kita bawa men, kita bagian atas dulu ya. Ini ada BMW. Ini
ini BMW simple banget ya, jadi modifnya itu nggak terlalu banyak ya, cuma keren banget warnanya kalem. Ini Honda City yang turbo nih ya, di modifnya kayak gini keren banget ya. Ini Honda Civic ya. Honda Civic lama ya, keren banget ya, modelnya panjang. Honda Jazz kayaknya nih. Wah, ini keren banget nih ada di sini nih. Audionya di bagian belakang Ini mobil abang. Bagian depannya Nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Taking
into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in. Tadi ada sedikit ini men, hiburan aja buat pemandangan biar lebih fresh. Oke, okay. Jangan lumayan kan? Ini ada Land Rover teman-teman ya. Ferrari to wear the crown. I'm done with these fucking clowns. Who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. Jeper banget, men. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Ada MKS apaan ini? Apa ini? Satu pintu. Lihat ke bawah yuk. Mulai panas nih. Sekarang kita ke bawah dulu ya. Kita ke bawah, kita turun. Banyak banget sih mobil-mobil di bawah juga. Ini ada Starlet. Kita lihat Starlet ya. Wah, matinya men. Tahan. Bagian belakangnya. Ini Gatot Kaca teman-teman. Kalau yang orang-orang dulu pasti tahu lah Gatot Kaca ya. Wiset, ini bagian belakangnya. Ini kayak mobil losbak jadinya. Mobil losbaknya dibikinin audio. Nih. Panas kawan, ini sekarang lagi tengah bolong men, panas banget, panas. Wah, ini ada mobil apa nih, kita lihat sebentar ya. Wah, mesinnya ada. Ini mobil Expander men. Ini ada mobil wayang men, kalian lihat. Gila mobil wayangnya men, bannya. Ngefrot nih jalan. Wah, ini keren banget men. Bukannya kayak kupu-kupu men. Lagi jalan terbang ini daun kupu-kupunya. Audio semua deh. Oh, ini mobil Jeep nih, gede banget. Banyak. 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 Banyak.
Yeah. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Black Auto Battle. Jadi ini seperti kayak ada perlombaan, men. Battle-battle itu kan ngadu ya, ngadu. Ngadu modifikasi mungkin ya. Oh iya, di sini ada mobil apa nih? Keren banget nih, men. Ini lu pasti tahu kalau yang sering nonton-nonton Fast and Furious ya. Sini ada nih, lihat nih. Ini mobilnya Dom, men. Dom. Gila. Mobilnya Dom nih, ada di sini nih. Ini kalau jalan nih langsung angkat nih ban depan. Mustang nih ya. Sebelahnya itu GTR, men. Sebelahnya GTR. Ini satu pintu ya. Dua pintu, kiri kanan. Kalau satu pintu, satu doang pintunya dong. Oke, ini dua pintu. Ini ada GTR sebelahnya nih. GTR keren banget, men. Sama ya, dua pintu GTR. Ini panas banget, cuman mendung, anginnya nggak ada, jadi udara tuh kurang, mulai ngap. Oke, kita lihat sini, men, ya. Ada yang lagi foto-foto, kita angkat sekitar sini. Sini ada mobil ini sih, apa, klasik. Ya, kita lewat dulu. Ada Mazda nih, wih, keren banget nih Mazdanya, warna putih ya. Jadi lampunya nih di sini nih. Masih banyak sih yang belum kita lihat. Di sebelah sana ada lagi. Ntar kita jalan dulu ya. Jadi ini ntar malam itu rame di sini. Soalnya ada bandnya juga ya, ada konsernya di sini. Lihat. Di sini tuh sering banget ya di Cubic BSD ini sering ya apa namanya? Pameran-pameran mobil otomotif. Di sini keren, sering banget. That I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad and the good. Fill my head full of every single doubt. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of doing everyone wrong. I won't stop to the thought of getting lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never headed south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You never doubt, not what I'm about. I just put it loud, it be raining out. I keep making sound, go another round. So much about, can't stop now. Kalau kita ke sana. Sana kita belum lihat-lihat ya. Di sana juga ada motor-motor listrik. Gua enggak tahu motor-motor listriknya kayak gimana. Soalnya kan lagi gencar-gencar ya namanya motor listrik ya. Ntar kita coba lihat. Audio. Ini kalau mau pasang audio bisa di sini nih. Nah, ini ada benda apa nih? Honda City RS. Biasa aja sih. Ini lagi di modif, ini pasang audio ya.
till you get big box to get yachts, swing locks and pop off a big shot. Done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top, think they need replacement? Who's at the top, think I'm gonna erase and face it? I don't give up, I don't give up, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I want it, I'll make it, I promise. Modif di sini nih. Nah, ini nih mobil antik nih, keren banget nih. Ya, ini jarang nih, masih susah nyarinya nih kalau kayak gini nih. Jimny Sierra. Unik banget men, keren nih. Nah, ini juga nih. Ini tuh ada aksesoris juga ya. Kalau pengen beli aksesoris ada juga di sini. Ini Daihatsu Ayla. Oke. Ini Daihatsu Ayla. Oke, keren banget ya. Lu lihat ya. Jadi kalau lu yang punya mobil Daihatsu Ayla, nah lu modif kayak gini, wah ganteng banget men, peleknya tuh lihat. Ditambahin dalamnya tuh ada wang. Obsession, all in his possession. You got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Ini Honda City. Di sini ada outlet juga aja kalau pengen beli ya, mau ganti oli di sini ada ya. Dan mau beli helm juga ada di sini. Motor-motor listrik nih. Mulai 12 jutaan nih. Motor listrik udah meraja nih. Udah merajalela. Mobil juga banyak kan yang sudah jalan kayak model Wuling ya. CPS apa bang ya? Bukan ya? Motor apa bang ya? Oh, listrik nih ya? Bukan. Oh, bensin ya? Keren banget ini. Royal Alloy. Kalian listrik bang ya? Sekarang listrik. Listrik kan harga berapaan bang sekarang? 25 juta ya? Ini dari New ya? Dari New. Sekitar 25 juta. Ini kalau jarak jangka tempuhnya berapa lama? 80 kilo ya. Oke men, jadi ini bisa sampai 80 kilo. Untuk ngecasnya berapa lama bang? 6 jam. Sampai full ya. 6 jam sampai full, bisa sampai di 80 kilo. Lumayan lah ya. Oke bang, masih bang ya. Masih banyak banget men. Di sini ada VR juga. Dari Yamaha. Oke teman-teman, mungkin cukup ya untuk video kali ini. Kita keliling-keliling Molo Cubic BSD yang sedang ada pameran mobil. Semoga mobil-mobil tadi menjadi inspirasi kalian untuk modifikasi mobil-mobil kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.